Sabah memang terkenal dengan daya tarikannya yang tersendiri. Pada episod yang lepas, kita orang dah share pelbagai aktiviti menarik yang boleh korang try bila ke Kundasang. Untuk episod kali ini, jom ikut kita orang ke Kota Kinabalu pula. Dari Kota Belud, kita orang terus gerak ke Town KK. Kita orang drive lebih kurang 1 jam untuk ke hotel. Untuk pengetahuan korang, Holiday Inn Express ni memang betul-betul center kat Town KK ni. Senanglah kalau kita nak jalan-jalan kat tempat menarik ke area sini. Harga hotel ni memang affordable dan kelengkapan disediakan memang kita orang puas hati. Ada satu plus point untuk fasiliti diorang yang betul-betul memudahkan kerja diorang. Esok diorang tunjuk. Proses check-in tadi pun memang express betul. Request nak add on extra bed, laju je diorang prepare. Kalau dah kat KK ni, memang tak lengkap kalau kita tak try seafoodnya. Dengar kata, seafood kat Todak Waterfront Night Market ni memang fresh habis. Jom kita tengok. Merindi saja tak? Nah, ya besar. Seperti trompet bang. Kayak mini. Satu ekor baru 100 ringgit termasuk. Ada 30 ringgit bang dua ekor. Sekali masak sudah. Telur masin, kamhiong, black pepper, chili crab, merah madu. Hah? Dia tak mengepit ke? Dia tak sepit tak bang, sebab dia lembut. Jadi memang ada sesuatu gitu, ada yang sedang. Ha, inilah menu yang kita orang order. Korang boleh pilih macam-macam jenis masakan. Macam masak butter ke, kamhiong, black pepper. Ha, nak try latuk pun ada. Semuanya gerai seri tiga rasa seafood ni boleh masakkan. Jangan lupa try makan kat sini tau. Jemput makan. Nasi 4 2. 2 4 ringgit. Minuman 221 dek. 221. Ya 220 lah. Makanan kaya kan. Begitulah hari pertama kami di Bandar KK. Esok kita sambung lagi. Selamat malam. Selamat pagi semua. Pagi-pagi lagi dah bangun dengan satu misi penting. Ha, ni lah fasiliti hotel yang kita orang sebut semalam tu. Dah 5 hari kat Sabah ni, memang kena cuci stok baju. Pagi ni kita orang breakfast kat hotel sebelum join aktiviti. Untuk kerja Sultan Point, lebih kurang 5 minit je korang drive dari Holiday Inn Express. Kita orang memang excited habis nak island hopping kat Sabah ni. Dengar kata ada satu aktiviti menarik ni memang tak ada kat Semenanjung. Sampai pun, inilah pit stop pertama kami, Pulau Manukan. Aktiviti pertama yang kita orang nak try kat Pulau Manukan ni ialah parasailing. Aktiviti ni memang kids friendly. Chain up, no one knows. But I
Puas parasailing tadi, inilah aktiviti menarik yang first time kita orang dengar dan excited nak cuba. Memang wonder habis macam manalah agaknya si walking ni. Helmet ni memang berat, 25 kilo macam tu. Kita orang yang dewasa ni pun boleh rasa beratnya. Untuk aktiviti underwater sedalam 5 meter ni, kanak-kanak berumur 7 tahun ke atas pun boleh try. Spend masa tengok ikan-ikan dan coral memang best sangat. Aktiviti ni korang boleh je add on bila sign up untuk island hopping. Korang jangan lupa try tau. Dah selesai dengan sea walking, jom kita snorkeling pula. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get. Selepas Manukan, kita akan ke Mamuti Island pula. Di Mamuti Island, sama je aktivitinya macam kat Manukan. Korang boleh je snorkeling kat sini. Plan asalnya kita orang nak ke Saipik Island, nak try flying fox dua pula aktiviti. Sekali tutup pula katanya. So kita orang decide untuk island hopping dua pulau je. Jimat sikit masa untuk jalan-jalan kat KK nanti. I want it all. I had a feeling but the feeling is all gone. Kita orang lunch kat food court di JT je. Memang lapar habis lepas aktiviti tadi. Dalam banyak-banyak menu yang kita orang try kat restoran ni, butter chicken ni memang sedap. Lepas check out tadi, kita orang singgah jap kat Masjid Bandaraya di Teluk Likas, dekat Kota Kinabalu juga. Masjid ni memang cantik dan ia turut dikenali sebagai Masjid Terapung. Ini pula Sabah Administration Center, dekat je dengan masjid tadi. Bila fikir balik, bayangkanlah tempat kerja kita menghadap laut.
Memang best lah siapa kerja kat sini. Lepas tu, kita orang gerak ke Tanjung Aru untuk next hotel. Ha, dah sampai pun. Inilah Shangri-La Tanjung Aru Resort dan Spa. Tanjung Aru Resort ni lebih kurang 10 minit je dari airport KK. Hotel ni terdapat dua wings, satu Tanjung Wing manakala satu lagi Kinabalu Wings iaitu menghadap mountain. Kita orang pilih Tanjung Wing iaitu menghadap laut. Dekat Kundasang, dah puas dah tengok Gunung Kinabalu. Dekat KK ni, kita orang nak enjoy tengok pantai ni pula. Untuk dinner malam ni, kita orang ke Pasar Malam Tanjung Aru. Jom kita tengok apa ada kat sini. Buka pukul berapa? Jam 12. Oh. 12 tengah hari? 12 tengah hari. Oh, awal eh? Begitulah aktiviti hari kedua kami di KK. Esok kita jalan-jalan lagi. Dari sini pun kita boleh nampak Gunung Kinabalu. Walaupun dah hari ke-6, kita orang masih bersemangat lagi. Jom morning jog dulu. Dah selesai berjoging semua, jom kita ke Cafe Tato. 426. Teh tarik ada? Ada bos. Sedap ke teh tariknya? Eh sedap, memang mau tambah balik ni. Ha? Memang akan tambah balik. Tambah balik ni? Ya. Yeah. Alright, terima kasih. Okay, kat Cafe Hotel ni, kita orang sempat try sup ikan Sabah. Ikut plan nak cari kat area town, tapi aktiviti memang packed. Jemput makan. Lepas je breakfast tadi, kita orang gerak ke satu lokasi kira-kira 30 km dari Tanjung Aru. Ianya terletak di atas Bukit Kokol. Inilah Kokol Heaven. Tempat ni terletak kira-kira 2,700 kaki di atas paras laut. Sambil minum-minum, korang boleh tengok pemandangan bandar kota Kinabalu dari sini. Kalau cuaca cantik, confirm lagi clear. Orang ramai memang sanggup ke sini sebab Kokol Heaven ni merupakan salah satu viewpoint yang cukup strategik. Kat sini pun terdapat resort kalau korang nak stay. Korang jangan lepaskan peluang tau untuk singgah ke sini. Mesti cantik punya kalau dapat tengok sunset. Selain daripada Kokol Heaven, ada terdapat lagi satu tempat menarik yang kita orang singgah. Inilah Kokol F, dekat je dengan Kokol Heaven tadi. Kalau korang datang ke KK dan nak gambar yang cantik-cantik,
ala macam yang ada dekat akaun InstaFamous tu, korang kena datang ke sini. Dari Bukit Kokol, kita orang gerak ke Jalan Kepayan untuk lunch hari ini. Dekat The Warung ni, antara menu specialnya ialah nasi kuning yang juga merupakan menu sarapan utama masyarakat Tawau. Selain daripada tu, nasi ayam penyetnya pun best. Alam-alam tu, jangan lupa order sekali dengan ikan baulu goreng ataupun ayam goreng. Memang tadu habis. Dah kenyang makan? Jom kita ke satu lagi destinasi ikonik di Sabah. Akhirnya, kita orang sampai pun ke Jambatan Tamparuli. Legenda Solongkui, kisah di sebalik Jambatan Tamparuli. Bagi warga Sabah, semestinya mereka tahu mengenai cerita ni. Kisah tragis ni mengenai seorang gadis yang dikhianati dan dikorbankan sehingga menjadi tunggak siapnya Jambatan Tamparuli. Melalui kisah ni, ia dipercayai bahawa nama Solongkui diukir pada salah satu cerucuk yang ditanam kat jambatan ni. Sekiranya benar kisah legenda ni, semoga roh Solongkui tenang di sana. Nak tahu lagi detail, korang boleh Google dan baca kisah yang menyedihkan pasal Solongkui ni. Dua buah lagu sebagai tanda terima kasih yang kamu sudah datang di sini dan terima kasih memilih negeri Sabah sebagai destinasi kamu untuk jalan-jalan cari makan, jalan-jalan suci masa dan jalan-jalan mencari tempat penggambaran di negeri Sabah. Di seberang jambatan ni, terdapat pasar yang menjual hasil tanaman penduduk kat sini. Selain daripada tu, ikan kering dan ikan bilis pun ada. Kalau korang nak beli, siap boleh bagian lagi tau. Dari Tamparuli, kita orang gerak ke Tuaran untuk minum petang. Sedap ke ni? Kita orang ke sini untuk mencuba jeli kelapa dan kelapa panggang. Macam ni. Virgin coconut oil. Pastinya lokan bakar korang kena try. Rasa bahan perapan kat lokan tu boleh buat kita teringat-ringat rasanya. Kat area ni, kebanyakan gerai menyediakan menu yang hampir sama. Cita rasa je mungkin berbeza sikit. Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh girl, nah, nah. Ooh girl, nah, nah. Lepas jalan-jalan kat luar, kita orang balik semula ke hotel. Rugilah kalau kita tak explore fasiliti menarik kat hotel ni. Lepas tu, kita orang dinner BBQ kat hotel. Pilihan seafoodnya memang puas hati. Kita orang nak relax-relax kat hotel je malam ni. Untuk dinner malam ni, kita orang dapat diskaun sebagai ahli Shangri-La Circle.
Korang kalau plan ke sini, jangan lupa sign up membership. Free je. Kalau fikir-fikirkan balik, memang berbaloi bila dapat diskaun ni. Kat sini, korang kena rajin tengok skedul aktiviti. Ada movie night malam ni untuk kanak-kanak. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5. Selamat pagi semua. Seronoknya tengok diorang kat tengah-tengah laut ni. Hey darling, kayak lesson ni merupakan salah satu aktiviti yang ada di Shangri-La Tanjung Aru. Sedar tak sedar, hari ini merupakan hari terakhir kami menginap kat sini dan genaplah 7 hari kami di Sabah. Untuk pengetahuan korang, walaupun pantai resort ni kecil, tapi siap ada jeti yang boleh bawa kita ke Taman Laut Tunku Abdul Rahman dan juga pulau sekitarnya tau. Resort ni memang luas, cukup sesuai untuk pusing ambil angin dan lepak-lepak. Lepas pusing-pusing, perut pun dah lapar. Jom kita breakfast. Lepas breakfast tadi, kita orang sambung ke pool pula. Semalam tak puas mandi lagi. Pool kat Shangri-La ni memang best. Dah macam ala-ala mini waterpark gitu. Barang semua pun dah packing. Selamat tinggal Shangri-La Tanjung Aru. Tapi sebelum tu, kita buat henna painting kejap. Lepas check out tadi, kita orang gerak ke Bandar KK untuk shopping barang-barang nak bawa balik. Cari apa tu? Ini gambar. Ambil gambar je. Nanti ambil gambar dulu. Nanti baru. Macam brooch besar tu berapa? Mana ni? Yang tu besar tu. Ha. RM25 mutiara. 25. Itu mutiara apa tu? Mutiara tawar. Oh. Nak yang murah yang macam dalam kuning-kuning ni semua murah. Harga je berbeza. Yalah, kita bagi muka. Itu tujuh kali dua, tujuh kali dua. Gerai yang kita orang singgah ni memang best. Dia boleh customize ikut selera yang kita nak. Tapi tak tanyalah pula nama kedainya. Korang cam je lah muka akak ni. Berdekatan pasar craft tadi, kita orang saja je jalan-jalan ke wet market ni. Memang rambang mata tengok hasil seafoodnya. Latuk ni berapa? RM5. Ini apa ni? Itu kima. Kima. Kima? Kerang yang besar yang ada mutiara tu. Oh. Nah, itu dah dia lagi. Harga berapa ni? Itu RM10. Mutiaranya ada lagi? Tidak ada. Kerang selam kan. Nah, mutiaranya sudah diambil. Iya.
Lepas tu, kita orang ke pasar sensuran pula. Kalau dah kat Sabah, barang-barang kering ni memang wajib kita beli sebelum balik. Dalam gerai nak buat gerai aku 21. Ini boleh poster semuanya ke? Boleh. Nanti bagi kad kat saya. Kad dah habis, nombor telefon je lah. Okey, boleh. Yang bestnya, penjual kat sini boleh siap tolong packing sekali untuk kita. Ha, kan dah siap? Angkut dan check-in terus ke airport. Senang kan? Lepas dah shopping sakan tadi, kita orang terus gerak ke airport. Tu nanti dia balut lah. Oh, dia tak kotak lah. Rasa sedih pula nak tinggalkan Sabah. Sabah memang best. Ada rezeki, jumpa lagi. Berkunjung ke negeri Sabah pastinya meninggalkan 1001 kenangan untuk kami sekeluarga. Memang betullah, negeri di bawah bayu ni memang mempunyai daya tarikannya yang tersendiri. Orang-orangnya yang peramah, makanannya yang unik dan sedap. Semestinya korang kena datang ke Sabah, kenali sendiri mereka. Dengan ini, selesai sudah trip kami. Korang dah boleh start dah tu plan untuk ke Sabah. Jumpa lagi.